dan varietasnya berkembang sangat banyak. Dan ini yang kita lampirkan hanyalah sebagian dari tanaman yang telah dikembangkan oleh para petani tanaman hias di daerah Bandung. Di sini saya mau eksperimen semua jenis tanaman ditanam secara grouping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Hamdan Mubarok dari Ibad Garden ya. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan diberikan kesehatan lahir batin. Oh iya nih, kali ini saya mau bahas mengenai tanaman Syngonium. Tanaman Syngonium adalah jenis tanaman yang telah banyak tersebar tumbuh secara alami di Indonesia dan varietasnya berkembang sangat banyak. Dan ini yang kita lampirkan hanyalah sebagian dari tanaman yang telah dikembangkan oleh para petani tanaman hias di daerah Bandung. Karena nggak memungkinkan untuk kita mereview semua jenis tanaman tadi Syngonium. Cuman di sini saya mau eksperimen semua jenis tanaman Syngonium ini ditanam secara grouping. Dan sebelumnya saya mau memperkenalkan dulu nih, ini jenisnya yang pertama ya. Ini namanya Syngonium pink. Warna daunnya warna pink, bisa dilihat ya. Dan ini Syngonium dengan warna daun merah. Lalu berikutnya ini Syngonium dengan daun silver. Berikutnya ini Syngonium dengan warna daun hijau garis putih. Ini seperti itu ya. Lalu ini Syngonium dengan warna daun hijau. Nah, sekarang kita eksperimen menggrupingkan semua jenis tanaman semua jenis tanaman Syngonium ini kita grupingkan. Oke, lanjut, kita langsung bereksperimen. Nah, inilah hasilnya tanaman Syngonium yang tadi kita grouping ya. Lumayan bagus. Lumayan ya. Nah, kalau ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar. Hatur nuhun udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.